Bagi dua aja, ha, ya. Udah, disitu. Bu, ibu, agak kesana sikit, bu. Hari ini, Pak. Kegiatan hari ini adalah pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah SD yang merupakan pengelola unggulan dari TNI Angkatan Darat untuk mengatasi stabil. Oke, Pak. Ini kegiatan ini dilakukan ini setiap bulan atau bagaimana, Pak? Anak-anak ini dapat gitu, Pak? Ya, rencana kegiatan ini adalah kita lakukan setiap bulannya dengan 4 SD setiap bulannya sasarannya. Kira-kira 2.000 siswa setiap bulan. Untuk hari ini sendiri ada berapa SD, Pak, yang sudah kita bagikan, Pak? Yang sudah kita bagi hari ini dengan ini 3 SD. Nanti setelah ini 1 SD lagi yang akan kita datangi di wilayah Binjai. Oke, Pak. Pak, bisa dijelaskan, Pak, apa-apa saja, Pak, yang diberikan kepada siswa-siswa ini, Pak? Ya, yang kita berikan dalam bantuan ini adalah yang pertama telur rebus, ya, sebagai apa, tambahan gizi kepada anak-anak untuk mengatasi stunting. Yang kedua susu 1 botol. Yang ketiga itu alat tulis untuk anak sekolah, tambahan untuk kegiatan belajar mengajar. Oke, Pak, ini kan Binjai, nanti apakah di Langkat sudah kita lakukan juga, Pak, hal yang sama, Pak? Iya, bulan kemarin kita lakukan di Kabupaten Langkat, yaitu tempatnya di Kecamatan Binjai, ya. Ada 4 SD juga yang kita laksanakan, dan hari ini juga bulan ini kita laksanakan 4 SD juga sasarannya. Oke, bulan, Pak, depan juga rencana 4 SD juga. Menegaskan aja, artinya semua SD akan dilakukan hal yang sama, ya, Pak, ya? Iya. Nanti rencana kita adalah kegiatan ini berlanjut, ya, setiap bulan sampai nanti semua wilayah yang ada di Binjai SD, baik yang di Binjai maupun di Langkat, akan kita datangi satu persatu. Ya, yang sudah dapat jarak lagi, baris lagi sini, baris dapat tadi. Adang Ramil, satu, dua, tiga, Pak Jemaat. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Pak Bung. Satu, dua, tiga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.